Baik, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tapi untuk konteks gereja kita berangkat Ekaristi, konteksnya adalah yang diprioritaskan adalah Ekaristi Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Kebetulan memang tahun baru sekaligus ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Amin, G. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Santa Maria Bunda Allah kita peringati karena juga memperingati peristiwa pada tahun 431 Masehi, di mana ada konsili tersebut namanya adalah Konsili Efesus, dan konsili itu terutama membahas tentang status Bunda Maria yang pada waktu itu ada aliran bid'ah, aliran sesat, yang mengatakan Maria itu adalah Bunda Yesus, Bundanya manusia dan bukan Bunda Allah. Konsili mengolah membahas tentang itu dan diputuskan bahwa Maria itu Bunda Yesus tetapi juga Theotokos sebagai Bunda Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa demikian? Karena ternyata Maria adalah bunda atau perempuan yang dipilih satu-satunya oleh Allah untuk melahirkan Sang Al-Masih, Sang Mesias, Putra Allah sendiri, Yesus Kristus. Dan iman itulah, kepercayaan itu, konteks itulah kita pegang sampai sekarang. Maria adalah Bunda Allah juga. Bukan hanya Bunda Yesus, tetapi Bunda Allah. Para gembala yang kita dengarkan bersama dari bacaan Injil itu menjadi saksi atas peristiwa kelahiran Yesus. Kalau dia menjadi saksi, ternyata dia bukan hanya cukup tercengang dan kagum, takjub saja, tetapi dia mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lihat. Mereka mewartakan kelahiran Yesus ke segala penjuru dunia di mana mereka berada. Dan juga Bunda Maria merupakan ibu yang istimewa, perempuan satu-satunya yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah sendiri. Kadang-kadang kita sebagai umat Katolik dianggap mengapa Bunda Maria itu diagung-agungkan. Bahkan dibahasake mereka orang Katolik menyembah Maria, bukan menyembah Yesus, bukan menyembah Tuhan. Tetapi bagi kita tidak. Kita mengagungkan Maria karena kita menghormati Bunda Maria. Alasannya jelas sekali lagi. Bukan perempuan yang lain, tetapi bukan sembarang perempuan, tetapi dia satu-satunya perempuan yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Ditambah lagi, kita menghormati Bunda Maria karena dia komitmen setia kepada kehendak Allah. Mengikuti kehendak Allah, menjawab ya terhadap kehendak Allah, tetapi juga setia menemani Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan Bunda Maria terhadap Yesus, juga kita lihat kesetiaan Bunda Maria terhadap murid-muridnya, menemani murid-muridnya. Sekaligus berarti kita yakin dan kita percaya boleh berharap pula Bunda Maria juga akan menemani kita sebagai bunda kita dengan setia dan mendengarkan tangisan dan keluhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita bersenang untuk meresapkan kata sabda pada pagi hari ini.
Kemuliaan kepada Bapa Putra dan Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Kita diperkenankannya untuk menyapa Dia dengan sebutan Allah Bapa. Tahun yang baru ini mari kita menyerahkan seluruh hidup dan doa-doa serta segala harapan yang kita bangun kepada Tuhan di dalam doa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarilah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan sebagai mantan Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Juru Selamat Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon. Ampunkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Musa dan bangsa, ya Bapa, berkatilah Musa dan bangsa kami satu tahun mendatang agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bumi. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani atas dasar sabda kebenaran. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua, ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapa Yesus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang kekal, kami juga berdoa menghaturkan kepada-Mu segala intensi, segala kehendak hati, kerinduan yang kami bawa dalam hati, segala resolusi, segala rencana baik yang kami rancang dalam hati dan benak kami. Semoga segala rancangan yang kami susun senantiasa bersesuaian dengan kehendak-Mu sendiri, sehingga nama-Mu sajalah yang kami muliakan dan kedamaian seluruh bumi lah yang akan terjadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, bantulah kami yang terbuka terhadap kondisi kami agar kami lebih mudah dibantu untuk memperoleh pulih jiwa badan. Kami mohon. Terima dan makanlah kami semua. Inilah untuk
13 dan perjamuan yang meninggal. Dan tadi dia pun tak syukur kepada Lu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata. Dari malam yang minumlah kamu semua, inilah piala darah, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi kita bagi semua orang, demi mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan jalan. Thank you.